Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayol hadirun, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah ta'ala aidu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladhi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni ma in tamasakum bihima lan tadhillu abadan. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hambanya dengan membawa petunjuk dan benar. Beliau yang diutus adalah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan curahan rahmat, kasih sayang, barokah, keselamatan kepada beliau, kepada keluarganya, dan seluruh umat beliau yang mengikuti milah beliau sejak pengikut beliau yang awal hingga pengikut beliau yang terakhir. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk hadirin saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita semua untuk selalu menetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berusaha untuk banyak mengingat Allah, untuk mentaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yakinilah bahwa manakala ketakwaan kepada Allah itu masih menempel berada di dalam diri kita, ketika kita masih banyak mengingat Allah dan ketika kita masih mau menghadapkan wajah kita kepada Allah, termasuk ketika kita masih mau untuk menghadap kiblat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan selamat sekarang dan yang akan datang. Hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu selalu berjalan terus berputar, dan waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Kita di dalam berjalan selalu berfokus pada arah yang kita tuju,
yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ingat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu tidak hanya berakhir pada kehidupan dunia ini. Perjalanan yang cukup panjang dari kita berada di rahim ibu, kita dilahirkan ke dunia ini. Kemudian pada saatnya nanti kita akan dikuburkan. Kemudian ada yang mulba'af, kita bangkit kembali. Ada yang mulhasir, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ada lagi nanti ada yang mulhisab dan mul, ya, ada yang mulhisabnya amal-amal kita. Ditimbangnya amal-amal kita, baru di mana kita ditempatkan, termasuk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga atau di dalam neraka. Karena di akhir nanti hanya dua tempat yang dituju oleh manusia yang berada di dunia sekarang ini. Dan untuk menuju kepada tempat yang namanya surga, surga itu kabarnya diperoleh dengan sesuatu yang tidak ringan. Dengan orang-orang yang mau harus bekerja keras, mau bersusah payah. Makanya fitrah manusia satu di antaranya, ketika seseorang itu masih mau bersusah payah untuk mencari selamat, maka diri, ciri pada manusia itu masih ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh aku ciptakan, kata Allah, manusia itu fitrahnya dalam keadaan yang mau bersusah payah. Waktu berjalan terus seperti saya katakan di awal, dan sekarang kita sampai pada bulan Rabiul Awal. Insyaallah pada bulan ini kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak orang yang memperingati Maulid ini, ya, sebagai pengingat, sebagai wujud rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja hal ini juga akan mengingatkan kepada kita hadirin seluruh sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal saya sampaikan di awal tadi yang merupakan pondasi akan tegak atau tidaknya seseorang di dalam dia melaksanakan kehidupan di dunia ini. Yang satu perlu kita ingat, kita jadikan pondasi kita, dasar kita di dalam kita berbuat, di dalam kita beribadah. Allah berfirman, Allah sampaikan kepada kita, wa ma arsalna qablika bi rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan putus, ya, wa ma arsalna qablika bi rasul, dan tidaklah aku mengutus kepada Muhammad rasul-rasul ila nuhi ilaihi, melainkan aku wahyukan kepada dia, kepada mereka, annahu, ketahuilah, ya, untuk diketahui, la ilaha illa anna, kata Allah, tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada yang wajib disembah kecuali aku, tidak ada yang wajib ditaati kecuali aku, tidak ada hukum yang sebaik-baik kecuali hukum aku, tidak ada yang wajib dicintai kecuali aku. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah oleh kalian semua akan aku, kata Allah. Jadi tugas kita, diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu juga menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang semulia betul ibadah, yaitu ibadah yang menyeluruh, baik ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, maupun kehidupan yang ghairu mahdhah. Seperti kita bagaimana harus berbaik dengan orang tua, bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak, bagaimana kita berhubungan dengan yang sesama, yang lebih tua, bagaimana kita harus mencari nafkah, bagaimana kita harus mengkondisikan wilayah kita ini supaya lebih baik, bagaimana kita mencari pemimpin dan lain sebagainya. Itu juga adalah merupakan wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus juga berekonomi, berdagang, bekerja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ditambah lagi
Saya sampaikan juga sebagai pembuka khutbah tadi, bahwa tugas kita, Rasul ini diutus kepada kita semuanya dengan membawa petunjuk, ya, dengan membawa petunjuk agama yang benar, supaya apa? Supaya petunjuk-petunjuk itu dilaksanakan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, diutus Rasul itu dengan membawa petunjuk, dan agama yang benar akan dimenangkan dari agama-agama yang lain, walaupun begitu banyak orang-orang, termasuk golongan orang-orang musyrik yang membencinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari saudara sekalian, Rasul ini juga diutus dengan membawa berita gembira dan peringatan. Berita gembira dan peringatan. Ketahuilah bahwa manusia itu manakala disampaikan kepada mereka berita-berita gembira, maka manusia itu begitu senangnya untuk menyampaikan, untuk mendapatkan berita-berita yang dikabarkan itu. Tetapi manakala diberi peringatan, maka manusia juga akan secara fitrahnya, manakala peringatan itu berbahaya, maka manusia akan berusaha untuk menjauhinya. Jadi Allah sampaikan berita-berita gembira, bagi hamba-hamba-Ku yang dekat denganku, maka Aku akan dekat dengan mereka. Bagi hamba-hamba yang telah Aku cintai, maka Aku akan menjadi matanya untuk melihat, menjadi telinganya untuk mendengar, akan menjadi tangannya untuk berbuat, menjadi kakinya untuk melangkah, dan lain sebagainya. Selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbimbing, diberi furqan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sungguh-sungguh untuk berusaha mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rusulan mubasyirin wa mundzirin. Jadi Rasul yang diutus dengan membawa berita gembira dan peringatan. Begitu banyak berita-berita gembira yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan begitu banyak peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga di dalam hadis. Dan kita harus yakin, yang sanggup melakukan keyakinan itu bukan otak kita, bukan tenaga kita, tapi hati kita. Karena begitu banyak yang Allah sampaikan itu sifatnya tidak langsung konkret, tidak langsung berwujud. Begitu banyak berita-berita gembira dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak terlihat. Dan yang sanggup untuk menerima itu adalah hati-hati kita semuanya. Karena iman itu berkaitan dengan hati. Iman tidak berkaitan dengan akal. Hati. Berucap dengan hati dan perilaku. Itulah keimanan kita. Begitu banyak kadang-kadang yang tidak masuk akal kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati kita harus menerimanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bangga dengan berita gembira yang Allah sampaikan, dan termasuk diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang mampu meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terhadap peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya yang Allah sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang melindunginya. Sungguh Allah sebaik-baik pelindung kita. Ya wallahu musta'an. Dan Allah itulah pelindung-pelindung kita. Tidak ada yang pelindung yang melebihi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hadirin saudaraku sekalian, bagaimana kita harus mencintai Allah, bagaimana kita harus berbuat, maka Rasul juga Allah hidangkan kepada kita, yaitu dengan sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yal'amal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian, ya, bagi kalian yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita begitu banyak mengingat Allah itu bukan hanya mengingat Allah dengan ini, mengingat Allah ya kita akan mengingat apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa kuasa Allah. Jadi kata-kata mengingat Allah itu memiliki makna yang sangat luas. Ya, memiliki makna yang sangat luas. Jadi tidak hanya menyebut Allah, Allah, Allah begitu saja. Manakala kita banyak mengingat Allah, maka kita juga akan secara otomatis begitu banyak
hal-hal yang kita lakukan ketika kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, satu di antaranya juga kita mengingat apa petunjuk Allah, apa perintah Allah, apa yang menjadi hak Allah yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hadirin saudara sekalian, bagaimana kita tidak bahagia ketika kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT ke alam ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, dia yang mengutus salah seorang hambanya dari yang Nabi Ummiyin, ya, Rasul kami pun Rasul terhadap mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Disucikan kita ini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disucikan manakala kita mampu melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan bacakan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sebelumnya sungguh manusia-manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dari kesesatan itulah didatangkan kepada kita, kepada alam ini, Rasulullah Muhammad SAW, supaya manusia selamat. Mudah-mudahan yang terselamatkan itu termasuk kita dan keluarga besar kita, termasuk saudara kita yang tadi barusan menghadap Allah SWT, yang sebentar lagi akan dimakamkan Mas Aryadi, yang tadi juga bekerja di dalam rangka berurusan dengan rumah Allah masjid ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau termasuk yang jihad fi sabilillah, mati di jalan Allah SWT, mendapatkan ampunannya, ya, dan suatu saat termasuk yang menghuni surga Allah SWT. Karena beliau juga termasuk orang yang mau sholat berjamaah di masjid yang baik dengan sama dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati ghairi hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiun 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hi
Rabbana ufir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana ufir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana ufir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka rahmanur rahim Allahumma Rabbana zalamna anfusana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمرسلين